Tapi ya kamu orang jodoh gue Tony. Orang kecil ini anaknya. Wis jajal yang golek nganti muter-muter golek nih Tony es pirang pasar ranmu. Nah teman-teman ini udah dapat ya Mama. Pokoknya selera ini. Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah ini udah agak siangan teman-teman. Tadi Mak Wek nelpon dadaan ya, katanya suruh nganterin ke pasar. Nah Mak Wek mau beli apa gitu, mau ke pasar ya teman-teman. Jadi ini saya mau nganterin Mak Wek dulu ya teman-teman. Yuna ikut ke pasar nggak? Ikut. Bilang hai. Hai. Buka dong maskernya. Hai. Nah, ayo ikut ke pasar. Ayo ikut ke pasar. Nah teman-teman ini saya udah di rumahnya Mak Wek, mau ke pasar ya teman-teman. Ini Mak Wek udah siap-siap, udah cantik. Nah maskermu keri Mak. Mantap. Mbok kompek itu melan. Kok neneng pasar seneni Pak Polisi tinggu. Terus muka-muka kabeh sehat. Nah ini kita mau ke pasar ya teman-teman. Ya Mak. Nah ini kita udah kesiangan ya teman-teman. Jadi Mak Wek ke toko ini kemarin udah pesen ya teman-teman, pesen celana buat Lek Tony. Enak ora Mak jare Mak? Sing jumbo. Iya sik dinteni sabar ngantri. Lah piye kemu ora jodoh nggo Toni? Ora. Cilike anake. Wis jajal yo golek nganti muter-muter golek nih Toni wis pirang pasar ora nemu. Anu kudune Toni iki didandakne Mak. Oh, oh. Yo kene dhisik njong-njong dhisik. Kudune Toni iki didandakne bodine bodi. Ini muter ke pasar panggah urung nemu celana buat Tony yang ukuran besar, tapi keinginan Mama tuh yang model kayak pemuda kayak TR Rijal ngono kae model kekurangan do setet lah. Iya tapi ya orang go setet sampean sing koyo kemo mau njaluki sing koyo ngene Rijal ngono kae. Jadi Mak Wek tuh sangat sayang banget sama Tony ya teman-teman. Pokoknya ngurusinnya kaya muter-muter ukuran. Terus anakku langsung kudu di. Pendek napa? Pendek. Enten lek pendek. Sing anu bahane apik, Mbak? Bahane apik sing kolor. Kudu candy, sing kolor. Pirang toko Mak mbok leboni. Nyerah e Mak. Mbok mbok ke ditandakne ning gone anu. Tapi njaluke Mama sing ngeten iki. Nah, jadi Mama tuh pinginnya beliin Tony itu yang model kayak gini, yang kolor, tapi bahannya yang bagus gitu. Ini. Mboten sedeng nek 38. Nah, teman-teman ini udah dapat ya Mama. Pokoknya selera ini. Gini 1,5 Mbok yo genep ae 1 Nah, jadi ini saudaranya Bajidot ya, teman-teman. Ini tokonya saudaranya Pak Samsul. Candy. Candy tuh. Gede tokone. Mbak, kayak mosok dinyang ora oleh karo dulur. Dulur. Dulur duwe ora dulur. Mbrote malah suki. Saleh mbrot to. Amin. Nah, ini jadi saudaranya Bajidot ya, teman-teman. Yang di Banyuwangi. Sampeyan wis tau ning Banyuwangi, Mbak? Iya, bapakku ora. Sing Banyuwangi sampeyan apa bapake? Oh, sing bapake. Nah, yang bapaknya yang saudaranya Bajidot ya, teman-teman. Kita menemu cilik sing contone Paul lho. Sidane sing ndi, Mak? Sing menketawa nomor ketigaan iki kula duweni nomor alit. Api kuwi lho Mak, aku cocok sing tak gawa Mak iki tunggale. Tapi cilik iki. Cilik ya aku ki Candy. Cuman iki sing model temben, tuneh model kotak. Nah, Mak Wek itu sangat sayang sama Tony ya, teman-teman. Nyarinya yang bagus pokoknya. Arah sini nang tua waras kok. Cilat lek-lek. Sini Mak Wek belanja ya, teman-teman. Saya cuma nganter Mak Wek. Mau belanja wis Mak. Ora blok ngene bakal tempe kuwi. Aku ora blonjo, ngger ngeter ne. Dalem. Yuna mau sate enggak Yun? Mau. Mau. Sate.
sate. Sate tok enggak nganggo lontong 20.000. Jadiin dua. Sing sitok nganggo lontong, sing satu pakai lontong, yang satu lauk tok. Sate tok. Ini kita jajan sate ya, teman-teman. Nah, ini antri banget ya, teman-teman. Kawanan, Mak. Nah, ini kita mau jajan ya. Di sana ada makanan apa itu? Kayaknya anget-anget enak. Nah, ini antri banget ya, teman-teman. Saya mau nyoba beli bakso tahu. Iki dagangnya setiap isu arah sore apa piye, Mbak? Kayane nek sore barangnya enak ya? Sampai bengi, Mbak. Oh, sampai bengi. Iki kancane Jana lho, Mak Bos e. Heeh. Kayane heeh ta, Ndok? Sing bakul sate mbiyen iki ta? Lah iya, Bos. Udu bakul sate keliling mbiyen. Kancane sak kelas Jana. Oh. Heeh. Iki, Ndok iki. Udu sing anu sing bos e. Awakmu sing kerja apa? Kerja, Mbak De. Lah iya kerja. Anu. Cek bocah nang kono. Heeh, mbiyen iki gur keliling-keliling nek saiki wis lanang. Usahane iki ning ndi-ndi? Iya. Oh, es degane 2 dapat 1 berarti beli 2, beli 2 gratis 1. Okay. Oh, alah, alhamdulillah. Murah men. Wih, beli 2 gratis 1. Berarti iki sak anune pira, Mbak? Sak gelas e? 5.000, Mbak. Oh, berarti kalau 10.000 dapat 3. 25.000, Mbak, yang 15 sendiri, yang 10 sendiri. Kayak gini. Jadi di dalam situ. Ini kelarisan ya, teman-teman. Tapi masih stok masih ya? Masih banyak, Mbak. Sampai sore toh iki jualan. Tutup, terus bengi buka lagi, beda lagi yang ini ya. Oh ya, teman-teman, ini bosnya ini ya, temannya Mbak Nong, teman sekolah waktu di Sanawiyah. Soalnya saya pernah ketemu ini bosnya, mbaknya ini penjual sate, pernah ketemu Mbak Nong, katanya kok salam-salaman kayak temen lama ketemu, tapi Mbak Nongnya lupa. Yang bosnya Mbak ini nggak lupa sama Mbak Nong. Iki Mbak duit ya, wes iki bayarnya karo aku yang bayar, iki aku yang bayar 25. Bene. Ini tadi jajannya kayak gini aja ya, teman-teman. Mbah apa iki ngarani bakso ikan apa-apa. Nah, ini udah siang, udah pada pulang semua ya pedagang-pedagang. Ayo, Mak, sore, Mak. Berat kan, Mak? Enggak, nyuwun ya. Apa sing lali, Mak, dieling-eling. Nah, ini udah dapat komplit, kita pulang ya, teman-teman. Toh, apa? 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 Lintingan. Yo. Lintingan go toh ni. Lah ora rokok ae. Ora. Yo wis. Nah, teman-teman, ini kita udah selesai belanjanya, kita pulang ya, Mak ya. Giling-giling apa sing urung? Urung. Anu, wis. Urung wis. Jadi Tony itu dapat rezeki, Mak wek cepet-cepet ndang pengen belanja ning nggo Tony. Nanti takutnya malah kehabisan. Rezekinya Tony. Ini buat lebaran ya, Mak, katoke. Lebaran ya. Sandangane Tony iki sak embo. Sing kaos, sing arep sik katoke sitok nang kok. Lah ora sisan, kok tak dite. Celonane enggak enak kerek sitok. Kur sare sitok. Ya wis sesuk neh. Mau ora pesen sisan? Ora. Wong nek selosin ki nang go dede kur sitok. Ini kita udah sampai. Lan di Tony. Ton. Kita udah sampai. Nah, ini mau nyoba bakso tahunya ya, teman-teman. Ngono, cer-cerken. Yo jajal. Iya, aku urung tahu tuku. Nah, aku ya urung. Biasanya sambel sambel pecel ini. Sambel iki. Ton le celok ndok ning mburi ndok. Enak ora, Mak? Enak banget. Panas, anget, dek, pedes. Bakso apa to jenenge kemu nek ngarani? Tiramisu apa? Sing iki lho bentuke anu iki lho. Iki to. Sampeyan ra doyan iki. Ini kan enak, Tan. Tukokne katok lho, Tan. Nah, iki sing kaya nek wong Cina-Cina ngono kan. Geger juga. Ora apa-apa. Es iki gampang gawe ngene iki, Mak, kayane. Mbah. Wi, satemu. Wi esmu. Tukokne katok nang Mak Wek. Katoke api. Wis santai nang kabeh. Nyayang. Ki dijajal. Wi dipangan wi anune. Kok. Jajane wi.
Nah, dicoba. Enak enggak? Awas pedes lo. Pedes. Jajal aku. Enak, mantap. Enak, Ton. Lah yang yang kocer ki omben. Pedes. Nah, ini saya mau coba ya. Enak, Ton. Ton ini tek mudeng koyo ngonoan ki jajal ya. Apa-apa tek mudeng. Iya, Mak. Atek wis sampean ki. Jajal. Terus jajal mulai iki. Kok ketak. Mbak Iti. Enggak sih. Sing kae dhuwit Rizal mbiyen ngae. Heeh. Nah, ini tahunya ada isinya bakso ya, teman-teman. Nih, udah saya gigit tadi. Mawek gur mangan samploan wis. Kayak gue aku yo. Wis sate ini panganan. Esik kok piye. Kok aneh. Ya rasane kok ngono lho. Iku polos. Ana susune. Wah, keren Lek Toni nyoba celana ini baru. Delak-delak. Mamak pinter nek milih-milih ne. Pokoknya mamaknya kan biar nek nukoknya celana Toni ini yang bermerek. Ini Candy mereknya. Makan ini ya. Enggak yang abal-abal kalau beliin celana. Iya, iya. Enggak sok bodot sih meni. Dongak nek engko Rizal duite akeh meh so. Cen nukokne nek. Amin. Iki nganu baksone tahu ki so bumbune lauket enak ya pedes-pedes enak. Iki udah bumbu kacang nek padahal. Iya, Pak. Udah. Oh, iki udah bumbu kacang ini. Tapi enak. Nah, iki sate nih, iki panganan satemu, Mak. Nanti kembruat tekan jeroan. Lah piye to sampean mau ki? Lah iki to ngeton. Jare mor tak dok ngarep enggak oleh. Jaremu anek utah, mbok kempit malah utah. Ulan tenan. 50.000 mau. Jan gedhe iki. Anu pitik ya kendel kena. Iki nganu baksone tahu ki so bumbune lauket enak ya pedes-pedes enak. Iki udah bumbu kacang nek padahal. Iya, Pak. Udah. Iki udah bumbu kacang ini. Tapi enak. Nah, iki sate nih, iki panganan satemu, Mak. Nanti kembruat tekan jeroan. Lah piye to sampean mau ki? Teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.